Bentar, bisa dengar saya? Kalau bisa dengar, coba gerakan jarinya. Wow, no respond, man. Guy, this is not good for mentari, man. Ah, dengkul gue gatel. Sebentar ya, guys. Garuk dengkul dulu. Aduh. Ah, banyak nyamuk pula ini ruangan. Kenapa? Welcome to Kruaski Place. Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kruaski. Hari ini kita akan main lagi Menggapai Matahari. Let's go. Dan ini saya sudah mendapatkan 2 tiket gratis offline ya. Jadi saya gak kasih lihat ke kalian, tapi saya mengklaim 2 tiket. Jadi kita gunakan tiket ini aja. Sekarang sudah chapter 4 ya, seperti yang kalian bisa lihat. Dan saya udah lupa cerita sebelumnya seperti apa, karena sudah lama saya nggak ngerekam ini dan sekarang baru saya rekam lagi. So ya, yeah, kita akan lihat saja sudah sampai di mana. 1 minggu sejak ujian semester ganjil berlalu, seisi kelas kini berharap-harap cemas dengan nilai ujian mereka. Setiap kali ada guru yang masuk, semuanya serentak menanyakan hasil ujian, namun jawabannya selalu sama. I'm sorry. Dahak berdahak aku mah. Tunggu minggu depan. Kini minggu depan itu telah datang. Pagi. Seisi kelas mendadak hening ketika Kak Leo melangkah masuk ke dalam kelas. Sapaan yang biasanya muncul tidak ada lagi. Semuanya tegang. Seperti janji minggu lalu, hari ini adalah pengumuman nilai dan ranking semester ganjil kalian. Sebetulnya aku tidak biasa dengan suasana seperti ini. Sekolahku yang lama tidak mencemaskan nilai sampai sejauh ini. Apa mungkin karena SMA Yayasan Regina tergolong sekolah elit? Saya harap apapun yang ditempelkan di mading sekolah tidak. Sebelum Kak Leo menyelesaikan ucapannya, seisi kelas berlari keluar. Oke. Why is that? Udah pada gak sabar melihat nilai mereka itu. Mentari, ayo kita cek ranking kita juga. Tanpa sempat bertanya, Kirana menarikku keluar kelas. Doki-doki literatur klub ya ini. Maksud saya doki-doki jantungnya gitu, berdegup kencang. Banyak siswa berkerumun di depan mading maksud saya. Kirana berhenti dan menggandengku di barisan paling belakang. Gak kelihatan. Mesti nunggu dulu deh. Kamu kok kelihatannya santai? Aku gak mentingkan ranking. Aku gak begitu mentingin ranking. Menurutku ranking itu gak menentukan nilai seseorang. Itu kan cuma berdasarkan ujian saja. You got a point there, Mentari. Saya setuju sekali dengan Anda. Wah, Mentari bijak ya. Bijak. Iya. Aku sih nge-lag ini game. Oh, maksud saya, aku sih bakal dimarahi mama kalau turun peringkat. Jadi aku khawatir. Tak lama menunggu, gerombolan siswa mulai bubar. Aku dan Kirana segera melangkah maju dan mendekati papan mading. Dengan teliti aku... Apa tadi keskip? Gara-gara. Game yang lag. Wah, Nani. Nandeska? Kenapa? Nama kamu Mentari? Kirana menunjuk ke pojok atas kiri mading. Peringkat 1, Alvin Abimana dan Alex Francis Hardianta. Loh, mereka nilainya sama. Bukan itu. Lihat bawahnya. Wow,
Mentari dapat peringkat 2. Peringkat 2. Mentari Wiratama. Wow, you go girl. Pintar juga lu. Aku selamat ya Mentari. Kamu peringkat 2. Di bawah 2 orang paling jenius di sekolah. What? You kidding me? Perasaanku campur aduk, tidak bisa memproses apa yang baru saja aku baca. Aku peringkat 2 sekolah. Mungkinkah aku tidak merasa sepintar itu? Apalagi disandingi dengan Alvin yang menurut cerita Kirana memang sangat pintar. So that means Kirana bakal masuk OSIS? Maybe. Apa iya aku bisa bersaing dengan dia? Dan Alex juga. Seketika aku merasa, waduh kok, beberapa berbisik-bisik. Wah, si anak baru. Bahaya juga nih. Jangan didengerin Mentari. Yang penting kamu ngelakin. Putri. Gawat, ada Putri. Aku menoleh. Putri dan 2 orang temannya berjalan beriringan menuju mading. Siswa lain meminggir memberikan jalan sambil berbisik-bisik khawatir. Aku segera menengok ke arah mading lagi. Peringkat 3, Putri Clarissa Esmeralda. Oh, hey. Hello, you. Sudah lama saya nggak lihat Anda. Belum pernah aku menunggu orang lain selesai membaca seintens ini. Mentari siapa? Siapa namanya Mentari Pertama? Tubuhku mendadak nge-freeze. Brah. Putri berteriak tepat di sebelah telingaku. Siswa lain terdiam. Kirana perlahan memegang tanganku. Kirana berusaha menarikku untuk segera pergi. Lo ya, anak baru? Hah? Iya, nama lo Mentari. Wah, mampus tuh anak baru. Waduh, bakal digorok tuh lehernya tuh. Waduh, lagian sip. Pakai ngerebut posisinya Putri segala. Aduh, bahaya itu cewek. Aduh, si Bampang. Nyontek apa nih sebenarnya? Apaan sih, Put? Kok tiba-tiba nyamber gitu? Lo gak usah ikut campur, nah. Putri cuma mau nanya, ini anak pakai kunci jawaban atau contekan dari mana? Aku enggak. Ya ampun. Hey, sebegitunya tidak terima lu kalah di peringkat 2. Ya emang kayak gitu sih. Kalau orang udah kebiasaan menang ya. Dan saya pernah mengalami hal ini. Kalau orang tuh udah kebiasaan menang, pasti kalau udah kalah, pasti dia merasa, ya ampun kok bisa seperti ini, ada yang salah gitu kan. Unfortunately, saya seperti yang saya bilang tadi, saya pernah berada di posisi itu. Dalam hal bukan ranking di sekolah ya, dalam hal main game gitu. Biasanya di kompleks saya tuh mainnya saya kan selalu menang. Jadi karena selalu menang dan gak biasa kalah. Jadi pas udah dikalahin gitu kayak merasa ada yang salah gitu, dan itu jujur itu sangat arogan dan tolong jangan ditiru ya guys ya. Ya guys ya lagi kan. Kenapa saya Ya guys ya. I don't wanna use that word but bukannya saya mau bilang itu kata buruk sih, cuman ya karena sering kali orang YouTuber banyak yang pakai itu, saya jadinya agak gimana gitu makainya. Kayak merasa bukan kata-kata saya gitu. Ya udah, lanjut. Ya gitu, jangan arogan seperti itu ya guys ya.
Udah saya pakai aja ya guys ya, kenapa ya bodo amat. Lah asal main tuduh aja. Ya terus kok bisa-bisanya dia sombong gitu, berdiri sebelah gue pas gue mau cek ranking. He? Sengaja mau ngejek Putri ya? Aku gak maksud bro. Biar apa, ha? Lo mau deketin Alvin juga, ha? Oh, wait. Ternyata rival kita itu yang saya bilang sebelumnya kan, saya pikir siapa tuh yang namanya, yang siswa yang pingsan. Aduh, mana saya lupa lagi namanya, udah lama kan saya gak ngerekam game ini, jadinya saya lupa. Ya, pokoknya dia itu ternyata bukan rival love interest kita kalau misalnya kita ngincer Alvin. Ternyata si bapak ini ya, maksud saya si ibu ini, si Putri ternyata mau ngerebut Alvin dari Putri gitu, ha? But I'm not. Mau lo apa? Hey, seharusnya saya yang berkata seperti itu. Mau lo apa? Ngomong dong, jangan diem aja. Woi. Oh my gosh. Mentari. Wah, mau pingsan lagi nih MC main karakter kita. Apaan sih diem gitu? Ih, gak jelas. Mentari. Mentari bisa dengar aku? Hah? Putri. Kamu keterlaluan. Apa-apaan sih? Lihat Mentari jadi gini gara-gara kamu. Mentari. Mentari. Mentari bisa dengar aku? Oh well. This is not good at all. Kenapa coy saya cuma titik-titik ini? This is kinda scary. Agak nakutin. Am I gonna die or what? Mentari? Putri. Putri gak bermaksud. Well, you better take responsibility, ma'am. Cause she gonna die. Maybe. Mudah-mudahan gak mati dia. Putri. Wah, Putri, tunggu. Hah, tuh anak baru, kenapa dia? Wah, parah si Putri, gak boleh anak baru. Wah, parah ini, weh, tanggung jawab, woi. Gila. Ini ada apa-apaan ini, ada apa-apa. Siapa saja tolong panggilin gua Kamole. Lah, ngeheng. Ada apa ini? Oh, Bulina. Mentari bisa dengar saya, nak? Oh, this is scary. Sudah berapa lama begini, nah? Apa yang terjadi? Tadi Putri marahin Mentari terus. Marah? Kenapa Putri marah? I don't know, ma'am. Karena dia direbut juaranya. Kenapa Bu Lina ekspresinya begitu? Yang lain tidak usah berkerumun di sini. Kalian kembali ke kelas kalian masing-masing. Baik, Bu. Wah, ya enggak seru ah disuruh masuk. Mentari. Sebaiknya kita panggil Pak Vicky untuk menjemput Mentari. Ayah. Aku juga tadi mau bilang gitu, Bu. Mentari kita panggil ayah kamu ya. Ayah sedang kerja, goblok. I mean, maksud saya aku gak boleh ganggu ayah. Aku gak boleh ngerepotin ayah lagi. Aku terlalu lemah. Harusnya aku gak begini. Harusnya aku. Mentari bisa dengar saya? Kalau bisa dengar, coba gerakan jarinya. Wow, no respond, man. Guy, this is not good. For Mentari, man. Dengkul gue gatel. Sebentar ya, guys. Garuk dengkul dulu. Aduh. Banyak nyamuk pula ini ruangan. Kenapa? Oke, lanjut. Jarinya gerak, Bu. Mentari bisa dengar.
Mentari, dengarkan saya ya. Saya mau panggil Pak Vicky untuk menjemput kamu. Kamu mau atau enggak? Kalau kamu enggak mau, kamu gerakkan jarinya dua kali. How am I supposed to know ini yang mana gerak jari dua kali ini di antara dua pilihan ini? Ngarang aja lah. Baik. Kalau kita pindah ke ruangan saya, apa Mentari bisa menggerakkan badannya? Yep. This is not... Apa tadi ke skip gara-gara game-nya lag? Sorry guys. Pak Leo. Ada apa ini? Mentari sakit? Saya tidak bisa banyak menjelaskan sekarang. Tapi apa Bapak bisa membantu saya menggendong Mentari ke ruang guru? I cannot do that. I'm too handsome. Maksud saya, baik, akan saya lakukan. Ini semakin intens dan langsung tiket lagi dong. Ya udah, karena sudah dalam poin dimana kita harus menggunakan tiket, saya akan akhiri videonya sampai sini. Ini semakin seru saja ya ceritanya ya. Mudah-mudahan mesin mentar nggak kenapa-napa dan putri tuh. Mudah-mudahan dia bisa datang lagi dan minta maaf ke Mentari karena sudah seperti itu. I mean, itu cuma ranking, man. What's the big deal? Tuh, ranking lu di bawahnya seseorang itu bukanlah akhir dunia, man. Jadi ya, mudah-mudahan Putri segera minta maaf ke Mentari dan mudah-mudahan Mentari nggak kenapa-napa ya. Oke. Okay. Jadi sekian dulu video saya untuk hari ini. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe, bada bing, bada boom. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah and have a nice day.